Pemerintahan Desa Ciherang gelar vaksin ke-1 sebanyak 700 orang. Dengan terlaksananya kegiatan vaksin ke-1, Pemerintahan Desa Ciherang bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Pacet dan Polsek Pacet. Cipanas TV melaporkan. Vaksin kedua, vaksin ke-1, gelombang ke-4. Ya. Berapa jumlah masyarakat yang sudah divaksin? Untuk hari ini, data yang sudah masuk itu sudah mencapai 700. 700 ya, dari vaksin yang dilakukan sampai ke-4 ya. Ya, untuk hari ini berapa? Untuk hari ini 700. 700 ya. Gimana harapan Pak Kades sendiri, Pak? Harapan saya mudah-mudahan ini vaksin bisa continue untuk masyarakat karena luar biasa antusias masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Oke, sip.